Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat subscriber youtuber semuanya, tanpa terkecuali para petani sawit. Jumpa lagi ya di channel Rizky Tani. Saya ucapkan kepada semua sahabat, semoga kalian diberikan kesehatan, murah rezeki, lancar dalam beraktivitas, dan semoga sehat selalu sahabat ya. Oh ya, untuk sahabat yang baru menemukan channel Rizky Tani, saya mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan aktifkan lonceng notifikasinya biar tidak ketinggalan update harga sawit terbaru dari channel Rizky Tani. Oh ya sahabat, di kesempatan video kali ini di malam minggu tanggal 6 Agustus 2022 sahabat ya, saya mau menginformasikan harga sawit lagi sahabat ya. Di beberapa hari ini kelihatannya sawit atau TBS kelapa sawit tidak ada mengalami kenaikan atau penurunan, masih tetap sahabat ya. Dan alhamdulillah di sore ini tadi saya mendapatkan informasi dari grup di salah satu pabrik di Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Muara Jambi ini sahabat ya, ada yang menaikkan harga, yaitu sebesar Rp50 sahabat ya. Nah, ini rincian selengkapnya sahabat ya. Nah, ini berlaku untuk besok pagi hari Minggu tanggal 7 Agustus 2022 sahabat ya. Nah, itu sahabat ya, rincian selengkapnya. Dan untuk di pabrik dan untuk di peron atau di ram untuk di hari besok, yaitu Rp1.250, dan untuk di petani tertinggi Rp1.100 sahabat ya. Nah, itulah sahabat sedikit informasi dari saya dari channel Rizky Tani, semoga bermanfaat untuk sahabat semua, sahabat petani sawit. Saya akhiri sampai di sini dulu video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.